Payanto, Ibu Nini, Pak Besa, ayo Ibu Mama Nini, ajak. Payanto. Kau suami yang Payanto. Yang tiada berperasa. Kau marah, aku yang jadi sasaran. Makanya jadi tangga jangan ini. Ini masalah rumah tangga saya. Bagai seekor hewan. Seorang istri. Lepaskanlah aku, lepaskan. Lepas! Aku tak makanya tahan. Jangan ikut-ikut dalam masalah rumah tangga orang. Terus sayang mau ngebela aku disiksa sama mau dia. Ngebela hajar eh siapa siapa disuka hatimu engkau menjatuhkan injik tuh waktu jangan ikut goblok. Ini urusan rumah tangga saya. Aing karena duit ya. Turun. 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 Dirang sama Payanto. Seorang istri seharusnya sudah seperti goblok. Jangan pura-pura, jangan pura-pura, goblok. Sesuka hatimu engkau menjatuhkan tangan. Hilang, goblok. Tiada engkau hiraukan kejam. Kalau memang saya. Bila aku salah berkata. Cikir, seorang istri selingkuh di rumah, lelaki bekerja. Rupanya ingin tanpamu aku temukan. Ayo wong, hingga aku kau pukuli bagai seekor hewan. Lepaskanlah aku, lepaskan. Aku tak tahan, ku tak. Agus, jangan garang salam. Sesuka hatimu gak terima, gak terima sebagai seorang suami. Gak terima. Cerita isku tiada engkau hiraukan. Makanya dari kemarin, goblok sih. Kau pukuli. Menjatuhkan tangan. Cerita isku. Pak, ini urusan rumah tangga saya. Jangan ikut campur. Diam. Diam, Pak. Malu-maluinnya. Dikira Mas Agus gak bisa ngasih nafkah. Sampai minta-minta. Goblok sih. Yang bicara.
air, Pak. Air. Tanpamu aku malu-maluin. Apanya? Siapa sih? Ekor hewan. Lepaskanlah aku, lepaskan. Aden, pantaskah seorang istri saya seperti itu meminta sama seorang hanya untuk dibeli? Jangan dikasih itu. Sesuka hatimu. Maaf aku. Menjatuhkan. Kalau lihat uang. Cerit tangisku. Dikasih. Dikasih. Buat beli susu. Suka. Sesuka hatimu. Menjatuhkan. Biar. Cerit. Terus minta malu-maluin seorang suami ya. Dikirain suami gak bisa ngasih nafkah ya. Pak Yanto, pantaskah seorang istri masa aku seperti ini? Pantas malu-maluin goblok. Bilang sama Pak Yanto, bilang. Mau ngaris seberapa, Pak? Pak Yanto sudah ikut campur rumah tangga saya. Awas, awas. Ini urusan Ibu aja. Ibu aja. Seberapa belas kasihan. Seberapa kasihan sama istri saya. Sampai ikut campur rumah tangga saya, Bu. Sesuka hatimu. Kenapa di menjatuhkan tangan cerita misku. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Saya yang mau. Jadi ngarepin kalau saya cerai. Aku hanya si orang perempuan. Ini mendapatkan kalem. Ini mendapatkan baik. Ternyata baik. Di depan aja busuk hatinya. Ibu aja, mau kasih berapa lagi? Udah. Maka tanganmu yang biar. Biar kerok. Rumah tangga berantakan gara-gara ini, goblok. Ngaca, buka seperti ini ngaca. Bagai seekor hewan. Sayang, kenapa sayang? Maafkan aku. Jadi luntur, Pak. Luntur. Sesuka hatimu. Ikut, Pak. Engkau menjatuhkan tangan. Mau mendukung istri jadi saya, Pak. Tangisku, minggir, minggir, awas. Wadilah Denin, enggak yang muda, istri tukang selingkuh. Awas. Awas, Pak. Minggir, Pak. Minggir. Awas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tua saja di Ladeni, apalagi yang muda, Adino. Siang, Pak, buat beli susu